Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi di channel saya Belajar Ngobrol ke Radio. Kali ini saya coba berusaha repair Aikom AC706 MK2. Saya dapat radio ini dalam keadaan tidak bisa erik dan teik. Cuman rangkaian yang lain bagus. Saya curiga pada blok PLL-nya. Blok PLL-nya ternyata frekuensinya dari ini ya, lu 1 apa lu 2 ini. Punya yang 60 mega keluar, kalau yang ini yang enggak keluar. Ini yang frekuensi untuk IF. Lu 1 apa lu 2, saya malah lali ini. Pokoknya inilah. Ini yang frekuensinya berubah menurut dial ini, rotary encoder. Terus saya cek di bawah PCB ini sudah terpasang ya, jadi enggak saya videokan, sebagai gambaran saja. Di bawah PCB ini ada masing-masing transistor switch dan ada dioda. Tadinya di band HF ini enggak bisa karena ada dioda yang mati dan satu transistor yang mati. Transistornya antara ini serinya seri, dicek nanti, saya cek antara Q141 sampai Q145, dan diodanya ada satu dioda, yaitu dioda D863 yang mati. Antara itu berdekatan ya, antara D863 sampai D864. Setelah saya ganti untuk switch di band HF, HF-nya sudah normal. Ini sudah normal. Kemudian pada band VHF-nya dan UHF-nya kok tidak bekerja. Akhirnya saya kejar lagi. Saya curiga pada transistor Q521 ya. Lokasinya di sini, berdekatan dengan Q851. Q521 seperti Darlington apa ya, dua transistor, satu komponen yang terdiri di dalamnya dua transistor. Nanti bisa dilihat di skemanya Q521. Tadinya saya mau mengganti, dari awalnya saya curiga IC PLL-nya. Ternyata IC PLL-nya tidak apa-apa, malah sudah saya bongkar kaleng penutupnya, akhirnya saya tutup lagi. Dan pada band switch, pada band HF dan VHF-nya, saya coba, karena saya tidak punya transistor orisinilnya, ini saya akali pakai dua buah transistor ini ya, dua buah TR yang saya sambung seperti sesuai dengan di manual servicenya. Akhirnya alhamdulillah ini bisa bekerja. Nanti tinggal dirapikan bagaimana caranya menyusun ini agar lebih mudah, karena ini sementara untuk uji coba saya jumper dengan telaten yang ya mungkin untuk usia saya nyolder kecil-kecil seperti ini sudah kesulitan. Alhamdulillah ini bisa bekerja. Oke, saya coba tes on radio. Oh ya, radio dalam posisi terbalik. Itu kalau saya analisis ini pada band VHF. Cuman ini belum bisa diopen sehingga tidak bisa TX di kepala 142. Ini di kepala 400 ya. Nah, ini ada bunyi tut. Tiga berganti, sudah berganti tut. Di 400 ini sudah keluar powernya. Bisa TX di 1440. Kemudian
saya akan coba di band HF. Ini band HF. Nah, ini bisa Eric dan Tek. Oh lala. Lumayan untuk powernya bisa keluar 100 watt. Jadi kerusakan pada Ecom 706 MK2 ini adalah untuk IF ini frekuensinya tidak keluar. Ini keluar yang 60 mega, BFO-nya ini keluar. Yang ini yang enggak keluar. Ternyata terjadi kerusakan pada transistor dan dioda switch yang ada di blok IC PLL. Demikian sekelumit dari saya, mungkin ada banyak kekurangan karena baru belajar bongkar radio. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.